12 bola konduktor berongga yang memiliki jari-jari 10 cm diberi muatan sebesar 0,2 mikrokulom terdapat titik A, B, C, dan C terletak pada jarak masing-masing 5 cm, 10 cm, dan 30 cm dari pusat bola seperti gambar di samping tentukan besar potensial listrik di titik A, B, dan C ketahui jari-jarinya 10 cm 0,1 meter. Muatannya adalah 0,2 mikrokulom. 0,2 kali 10 pangkat min 6 kulom. RA 5 cm. RB ini sama dengan R ya, jari-jari ya 10 cm. Nah, ini 0, 5 cm. 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Ini sama dengan 10 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian RC 30 cm sama dengan 30 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanya BA, BB, BC jawab potensial listrik di dalam bola itu sama dengan potensial listrik di kulit atau permukaan bola jadi VA sama dengan VB ya badan K per R 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q nya 0,2 kali 10 pangkat min 6 dibagi 0,1 atau 10 pangkat min 2 ya hitung ini kalikan ini dibagi ini jadi sekitar 18.000 volt ya Oke untuk matematikanya coba pelajari yang sebelum-sebelumnya karena di sana sudah banyak sekali saya ngitung juga ini ya biar cepat nah untuk yang VC kita gunakan RC ya memang beda dia di luar jadi di luar permukaan langsung saja 9 kali 10 pangkat 9 ini 0,2 kali 10 pangkat 6 RC nya adalah 30 cm atau 0,3 ya nah boleh nah ini dibagi dikali nanti jadi 6 6000 volt wow. Nah, begitu aja nomor 12 ya. Tiga buah kapasitor masing-masing 20 mikrofarad, 30 mikrofarad dan 60 mikrofarad. Disusun secara seri, rangkaian kapasitor tersebut kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 180 volt. Tentukan besar potensial pada kapasitor 30 mikrofarad dan besar muatannya. Oke, yang diketahui ada kapasitor ya, C1 20 mikrofarad C2 ada 30 mikrofarad E3 60 mikrofarad disusun seri dengan diberi tegangan 180 volt dan eh, yang ditanya adalah P2 dan Q kita jawab. Kita cari dulu penggantinya yaitu 1 C1 plus 1 C2 plus 1 C3. Jadi 1 CS atau kapasitor pengganti serinya 1 per 20 1 per 30 ditambah 1 60 nah ini 1 per CS sama dengan 60 ya. Ini berarti 3 tambah 2 tambah 1. Nah, udah ketahuan ya. Berarti 6 per 60. Jadi CS nya adalah 60 per 6 sama dengan 10 mikrofarad. Nah, kita bisa ganti dengan 10 mikrofarad ya. Untuk Q-nya sama dengan CS kali serat atau V nya jadi kita bisa kasih di sini 10 mikrofarad dikali 180 volt nah dia ya, 1800 mikrokulom nah kemudian kita akan cari V2 yaitu per C2 yaitu 1800 mikrokulom per 30 mikro farad bisa coret ya di sama dengan 60 volt ini -nya, ini V2